ini bos, satu set nih bos. Ini bos hasilnya bos. Oke, selamat mencoba bos lah. Ini bahan stainless nih bos. Insya Allah nggak bakalan karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Ketemu lagi dengan saya di channel Tadama. Ini lagi iseng-iseng aja om lah, mau bikin ini ringguit. Nih, gini om. Ini udah jadi. Gini om. Nih bahannya dari stainless nih om. Jadi kalau istilahnya ini udah puji. Ini nggak bakalan karat nih om. Nah, ini bahannya stainless grade-nya 316. Untuk ngecek ini stainless atau bukan, begini. Ini magnet. Magnet kalau ketemu besi akan nempel, ya kan? Nempel. Nah. Tapi kalau ketemunya stainless ini, bahan ini nggak bakalan nempel tuh, nggak nempel. Itu contohnya, ini drill nempel tuh kan, karena dia besi. Tapi kalau bahan stainless model ini stainless, ini nggak bakalan nempel tuh. Kalau besi nempel, ini tang, ini besi. Nah, gitu caranya. Ini kalau yang kecil ini bahannya, ini kan agak miring. Ini dari sini kecil, ntar ke sini agak gedean lagi gitu. Iseng-iseng aja om lah, siapa tahu ada yang membutuhkan. Cuma saya belum bisa bikin ininya. Yang dari tengahnya gitu. Tapi kalau untuk semacam joran tegek, ini udah gak masalah. Ya model kita di kampung joran-joran dari bambu. Itu udah gak. Kecuali kalau buat di laut yang ininya ke monster, ikan-ikan monster, baru ini kurang maksudnya kurang, enggak reference. Seperti ini om. Ini kan tarinya ke sini, gini. Kedua agak bawah lagi. Kalau yang kedua ketiga itu gampang. Tadi di atas ini agak bawah dikit ya. Capit, putar. Satu.
baru ini kesini. Ke bawah dikit biar biar dia agak jarak dari joran, jangan terlalu nempel ke joran. Ini baru dari sini tekuk lagi, lurusin sebelahnya juga sama jarak, lurusin. Terbalik. Potong kepanjangan. Ini biar kalau di talinya nggak meleset, karena ini kan bulat. Kalau nggak diputer ini balik, dia akan apa? Tergelincir ibaratnya. Meleset. Fungsi ditekuk begini buat ngikatnya ntar kuat, nggak nempel ke joran. Nah kayak gini ada jarak. Nah seperti ini.